Oke guys, ini member kita yang kedua. Jadi ini latihan hari pertama. Ini kita kardio dulu selama 20 sampai 25 menit. Menggunakan treadmill. Oke, right. Ya. Ini speednya kita di 41, terus udah 2,33 menit, terus bebannya masih 0. Lagi bebannya. Oke. Ini kardio untuk program cutting kita di 20 sampai 25 menit itu udah maksimal. Enggak terlalu lama dan enggak terlalu lambat juga. Untuk speed kita di 51. Untuk beban pastiin bebannya yang nyaman, enggak terlalu berat dan enggak terlalu ringan juga. Atur napas, tarik napas pada saat bagian beban terberat. Buang napas pada saat bagian beban terringan. Oke, okay, good. Right. Apa saya diatur? Oke, ini next latihan ada latihan front lateral. Kita menggunakan 2 dumbbell berat 2,5 kilo. Ini latihannya khusus untuk otot pos bagian samping. Otot pos itu terbagi menjadi 3 bagian, samping, depan, dan belakang. Cukup menggunakan 2 dumbbell. Good. Napasnya diatur, temponya jangan terlalu cepat. Good. Oke, ini latihan kedua, masih di latihan front lateral untuk latihan otot pos bagian samping. Lakukan 4-5 set, 15-20 repetisi. Ini dumbbellnya kita menggunakan dumbbell yang beratnya 7,5 kilo. Nice, good. Oke, kita kasih jeda sebentar. Jedanya itu nggak terlalu lama. Dada dengan menggunakan mesin bench size. Latihan bench size check, ini latihan untuk otot dada. Good, yes, nice. Bebannya 20 kilo, 10 di kiri, 10 di kanan. Dengan menggunakan mesin bench size. Napasnya diatur. Good, dikit. Okay, good. Pastikan besinya itu menyentuh dada. Terus, napasnya diatur. Oh.
3 step dengan menggunakan mesin multifungsi. Ini bebannya kita di 60. Oke, guys. Yes. Ini suturnya ya, mantap, guys.